You gotta move, move, move. And yeah, don't clinch up with Islam. Volkanovski is a great fighter. He's unbelievable. Pertarungan gelar kelas ringan UFC yang tak terbantahkan antara juara divisi saat ini Islam Makhachev dan pemegang gelar kelas bulu yang juga tak terbantahkan, Alexander Volkanovski, akhirnya akan mengambil penghargaan untuk acara utama di UFC 284 yang akan digelar pada tanggal 11 Februari dari RAC Arena di Perth, Australia, setelah UFC mengumumkan secara resmi tentang pelaksanaan acara tersebut. Dan dari potensi pertarungan dua penghargaan yaitu berupa sabuk dan peringkat pound for pound jauh sebelum acara itu digelar, namun pandangan dari beberapa pendapat baik penggemar maupun petarung yang masih berlaga di divisinya Volkanovski tampak mulai membagikan pemikiran mereka kemana arah pertarungan itu nantinya berjalan. Penantang kelas 10 UFC Arnold Allen baru-baru ini juga membagikan pemikirannya, di mana dia telah mengklaim bahwa kardio yang akan kemungkinan akan menjadi faktor terbesar dalam pertarungan gelar kelas ringan itu di tahun depan antara Islam Makhachev dan juara 145 pun Alexander Volkanovski di Perth, Australia. Dan di sisi lain, dari ketidakhadiran Volkanovski di kelas bulu untuk mengejar gelar Octagon kedua, promosi telah memperkenalkan gelar sementara ke divisi sebelumnya dengan Yair Rodriguez dan Josh Emmett yang akan bersiap untuk bersaing memperebutkan sabuk rampasan sementara di acara pendukung utama kartu Australia itu pada Februari mendatang. Dan seorang pesaing yang disebut-sebut calon cadangan untuk mendapatkan tempat dalam perebutan gelar tersebut pasca kemenangan KO-nya atas Calvin Kattar awal bulan ini, Arnold Allen mengklaim bahwa kardio dari juara kelas ringan itu yang akan menjadi faktor terbesar dalam mempertahankan gelar Makhachev melawan Volkanovski. Bersama Low Kick MMA, Allen menguraikan pendapatnya dengan mengatakan, "You gotta move, 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 and yeah, don't clinch up with Islam. Islam looks, he's a big shot. I haven't seen him personally, but he looks big, he's strong, and but you know, Volk is strong. He's short, stocky. He moves very well. He's very quick. But yeah, that, I think the key for him is don't get caught like on the fence. Don't get. I think he could get up if he gets taken down. Yeah, it's a battle of like who gets tired first in the takedowns, right? If he gets taken down, he gets back up, and you get taken down again, get back up. But is he going to get tired from getting up, or is Islam going to get tired shooting? I think that's going to be the battle." Dan kemudian petarung divisi ringan lainnya yang baru saja memenangkan pertarungannya di UFC 281 dengan mengalahkan Brad Riddle, Renato Moicano, juga mengungkapkan pendapatnya yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan Arnold Allen di saat acara konferensi PES UFC 281 pasca kemenangannya tersebut. Moicano menguraikan pandangannya ketika ditanya tentang potensi pertarungan antara Islam Makhachev dan Alexander Volkanovski dengan menganggap bahwa meskipun The Great menurutnya adalah petarung yang tangguh dengan mengalahkan beberapa petarung kuat seperti Ortega, namun itu belum berarti dengan kekuatan yang dimiliki Makhachev, terlebih jika Volk masuk ke dalam urusan gulat, di mana dia mengklaim jika gulatnya Makhachev benar-benar gulat yang gila, yang sulit untuk diatasi. Dan ini telah ditunjukkan juara divisi ringan itu ketika mengalahkan Charles Oliveira seperti yang dikatakannya berikut ini. Volkanovski is a great fighter. He's unbelievable how good he is, because the way he fought Ortega, the way he fought Zombie. And I know these guys because I fought Ortega, I fought Zombie, I fought all these contenders, and he made it look easy. So he's one of the best for sure. But Makhachev is too much for him. That's my opinion. Makhachev is in another level, another weight class. He's tall. His wrestling is crazy. His grappling is crazy. He just submit Charles Oliveira. So for me, it doesn't make any sense this fight. But maybe. The Australian can prove me wrong, you know, maybe Volkanovski have what
it takes to beat him. But for me, Makachev is the favorite for sure. Selanjutnya menyusul kemenangan penyerahan di ronde ketiga yang mengesankan atas Michael Chandler di UFC 281. Dustin Poirier tampaknya terbuka untuk bertarung dengan sesama penantang teratas Benil Darius untuk yang selanjutnya. Dustin Poirier versus Michael Chandler memenuhi setiap antisipasi penggemar yang terakumulasi untuk pertarungan selama minggu pertarungan. Babak pertama sangat menonjol karena kedua pria itu bertarung dengan sembrono. Namun setelah Chandler menemukan kesuksesan di ronde kedua dengan gulatnya, Poirier membalik saklarnya di ronde ketiga, mengambil bagian belakang lawannya dan melakukan Raniki Chop. Kemenangan ini menempatkan Dustin Poirier kembali ke posisi teratas. Namun dengan Islam Makhachev, yang sekarang bersiap untuk mempertahankan gelarnya dengan berat 155 pon melawan Alexander Volkanovski pada awal 2023 mendatang, Poirier kemungkinan akan membutuhkan satu kemenangan lagi sebelum dia bersaing untuk memperebutkan sabuk kelas ringan sekali lagi. Seperti yang terjadi, ada pesaing teratas lainnya dalam situasi yang hampir sama. Benil Darius mengendarai 8 kemenangan beruntun. Setelah baru-baru ini meraih kemenangan mutlak atas pemain Polandia yang menonjol, Matthias Jędrzejczyk. Dalam wawancara pasca pertarungannya, Poirier ditanya tentang potensi pertarungannya dengan Darius, dan tampaknya terbuka dengan gagasan itu. Dia telah menyatakan, itu salah satu yang sangat masuk akal. Benil mendapatkan garis-garisnya dan menyingkirkan beberapa orang yang tangguh dan tampak hebat melakukannya. Kita lihat saja, aku tidak menentangnya. Itu semua akhirnya terserah UFC dan kerangka waktuku, kapan aku ingin kembali. Itulah yang terjadi, katanya membuka potensi pertarungannya dengan Darius. Dan kemudian untuk di kelas berat ringan yang akan bertarung di UFC 282. Antara juara kelas berat ringan UFC, Yuri Prohaska dan mantan pemegang gelar Glover Teixeira akan kembali bentrok di New York City untuk pertandingan ulang mereka. Di mana Teixeira memberikan komentar anehnya buat sang juara divisi itu dengan memberikan saran agar Prohaska memotong rambutnya, maka kekuatannya pun akan hilang. Potong rambutmu, Bung. Kamu akan kehilangan kekuatanmu, katanya memberikan saran untuk merapikan rambut yang akan dilawannya kelak. Namun dari komentar mantan juara itu, Prohaska pun membalas dengan mengatakan silakan ambil kembali kekuatannya. Dari arus percakapan kedua petarung ini yang terdengar setelah keduanya dalam pose face to face, mungkin tidak ada unsur yang di luar pemikiran manusia seperti hal-hal mitos. Namun bisa saja, apa yang telah diucapkan Teixeira berdasarkan sumber dari MMA Fighting, bukan tidak menutup kemungkinan peluang itu bisa masuk akal dengan syarat, kita harus membuang jauh-jauh warna pemikiran intelektual kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.